Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Permatasari dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kosakata dalam bahasa Arab mengenai alat tulis sekolah. Nah, yang pertama di sini ada daftarun, yaitu buku tulis. Yang kedua itu ada kalamun, yaitu pulpen. Yang ketiga itu ada kalamun, rasasi artinya pensil. Dan yang keempat itu ada miklamatun, artinya tempat pensil. Yang kelima itu ada mikasun, artinya gunting. Dan yang keenam itu ada kirtosun, artinya kertas. Yang ketujuh itu ada kalamun mulawanun, yang artinya pensil warna. Dan yang kelapan itu ada bayaratun, yang artinya rautan pensil. Yang kesembilan itu ada hakim tawil, yang artinya penggaris. Lalu yang terakhir itu ada al-hakiba, yang artinya tas. Nah, teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalian tetap di rumah ya, biar tidak terjadi penyebaran coronavirus yang makin meluas. Pokoknya kita pakai hashtag di rumah aja. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.